survei itu bagaimana siapa yang bayar. Oke, okay, terima kasih. Ya terima. Jangan senang dulu, kita mau survei. Kita lanjutkan dialog kita, saya ingin ke Bang Adrian, sebelum saya tanyakan terkait dengan mungkinkah terkejar lebih dari 20% ini, ini banyak pihak begitu yang meragukan yang hasil survei. Ada yang bilang bahwa ini uh, titipan, ini <laughs> adalah uh, pesanan kubu tertentu. Iya, <laughs> perlu kita sampaikan bahwa LSI ini berdiri dari 2004. Hmm. 2004 sampai dengan 2018 berarti sekitar ada 14 tahun. Hmm. Kalau misalnya kita tidak memegang integritas, 14 tahun itu, itu bisa jadi waktu yang sangat panjang untuk sebuah perusahaan berdiri. Hmm. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih dipercaya oleh publik. Sehingga ini membuktikan bahwa kita tetap menjaga nilai-nilai integritas, komitmen, nilai-nilai keilmihan, dan sebagainya. Sehingga apa yang kita tampilkan itu bisa diterima oleh publik. Bahkan ternyata sekarang misalnya dari kedua kubu, hmm. baik BPN maupun TKN menerima hasil survei ini. Dan memang saya juga mengapresiasi, baik Bang Arteri maupun juga Mas Faldo, bahwa survei ini adalah e, sebuah karya ilmiah ya. Yang memang dalam prosesnya itu tidak serta-merta tiba-tiba muncul angka, kemudian... Uh, bisa diterima atau tidak, tetapi melalui proses yang sangat panjang dan memang di situ juga perlu ilmu dan sebagainya, sehingga memang kalau misalnya mempertanyakan hasil survei ini, pertama apakah benar atau tidak, kita mungkin perlu lihat data kita di 2009 atau bahkan 2004 pada waktu itu kan memprediksi siapa yang akan menang dan alhamdulillah hasilnya juga tepat, atau bahkan misalnya di 2014, sehingga dari data-data ini kita ingin sampaikan bahwa kita sangat menjaga nilai-nilai keilmihan ini Sehingga memang bisa diterima ke masyarakat hmm. Karena sekali kita bermain-main dengan angka dan sebagainya Masyarakat akan hilang, antras Dan itu buat kita itu sangat berbahaya Baik. Baik. Jadi kita akan melakukan apapun istilahnya Untuk menjaga nilai-nilai ini tetap terjaga Realistiskah Prabowo Sandi mengejar ketertinggalan lebih dari hmm. 20%? Nah, realistis atau tidak, memang sangat, sangat tergantung dengan, eh, uh, dari mana kita melihatnya. Hmm. Kalau misalnya dari Mas Faldo atau BPN, itu memang dia harus tetap optimistis, ya. Hmm. Optimistis bahwa ini harus bisa dikejar, karena juga... Ya, dalam rentang waktu ini sebenarnya masih banyak mungkin terjadi. Dan betul kata Bang Arteria tadi-tadi, kalau misalnya ada Big Bang, ini sangat-sangat memungkinkan. Hmm. Tapi kalau misalnya tidak ada Big Bang, buat kita ini agak sulit. Sehingga memang PR dari uh, Mas Faldo, kemudian juga tim, adalah bagaimana membuat Big Bang itu. Hmm. Tapi melihat Indonesia yang begitu luas, dengan jumlah pemilih sekarang 197 juta, itu memang selain Big Bang juga perlu uh, apa ya... Amunisi yang kuat juga hmm. sehingga bisa menjangkau karena memang isu yang kuat ketika misalnya tidak tersampaikan juga akan percuma hmm. Dan saya melihat sebenarnya ada beberapa isu yang bisa jadi uh, buat pertimbangan kedua belah pihak Pertama memang isu ekonomi Tapi apakah memang kondisi ekonomi ini berpengaruh ke dukungan Capres-Cawapres ini? Jadi memang kondisi-kondisi yang ada di masyarakat, ekonomi, sosial, budaya hmm. itu kan sebenarnya berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat Ketika misalnya masyarakat melihat bahwa perekonomian kita bagus, itu akan mengalir terhadap kepuasan masyarakat, yang pada akhirnya itu akan e, berpengaruh terhadap elektabilitas. Jadi memang lebih kepada persepsi ya. Jadi berbeda antara persepsi dengan data. Data bisa jadi A, B, C, D, tapi ketika persepsi bisa jadi juga berbeda. Dan memang dalam hukum elektoral persepsi ini yang sangat dipentingkan. Jadi sebenarnya bagaimana masyarakat melihat perekonomian sekarang ini seperti apa? Dan memang hasil survei kita perekonomian sekarang ini. Ini relatif dalam angka yang uh, bagus ya. Terlebih misalnya sekarang dolar mulai menguat, hmm. kemudian juga program-program struktur -program, misalnya sudah mulai berjalan, ada yang disetujikan dan sebagainya. Sehingga memang ini memperkuat kepuasan masyarakat terhadap incumbent yang ada sekarang. Ini mengapa kepuasan kinerja Jokowi 72,1 tapi elektabilitasnya hanya 53,2 persen? Ya, ini hal yang wajar. Hal yang wajar karena memang. Uh, bisa jadi ketika dia puas, tetapi kan masih nunggu waktu, nunggu waktu untuk misalnya dia benar-benar memilih. karena memang dari pilihan yang ada itu bukan berarti yang tidak memilih, yang belum tidak puas, yang uh, puas kemudian tidak puas, tapi juga ada yang di tengah-tengah. dan kemudian ketika misalnya kita peta elektabilitas juga ada yang pilih nomor 1, 01, 02, tapi juga ada yang belum menentukan. bisa jadi yang sudah puas ini juga masih melihat-lihat apakah memang dari dua calon ini itu Uh, masih tetap bisa seperti ini dalam artian kepuasannya bisa terjaga karena memang masih ada ternyata waktu ini atau memang bisa berubah dan sebagainya sehingga ketika misalnya dia puas ini memang lebih banyak ke incumbent yang ada sekarang dan ini menjadi berkah buat incumbent dan memang kita buktikan juga di berbagai daerah seperti itu ya okay. kalau misalnya angka kepuasan dia di atas 70% itu relatif iya agak sulit untuk dikalahkan. Hmm. Kita misalnya lihat tadi misalnya sebutkan di Surabaya kalau misalnya konteks yang kecil ya atau misalnya pada kawu kemarin Mas atau Sampai misalnya Banyuwangi dan sebagainya. Nah, <laughs> Iya, kalau dikalahkan. saya debat angkanya nggak mungkin. Hmm. Tapi yang bisa saya debat interpretasinya. Hmm. Beda cara saya ngelihat sama Bang Adrian, nilai itu biasa aja. Aturan mainnya hmm. memang begitu. Hmm. yang yang beda kan interpretasinya. Angkanya nggak mungkin saya debat, angkanya udah keluar kok gitu. Hmm. Justru kalau saya debat, berarti saya nggak percaya metodologi mereka. Hmm. nah oleh karena itu, kok sekali lagi menurut saya, dengan kondisi bahwa apa Pak Petahana nih dengan udah empat tahun memimpin tadi delapan ribu bisa potensi sepuluh ribu triliun kita aja pakai uang sumbangan naik juga dikit dikit nah ini apa ada apa ini yang mungkin menarik kita bahas gitu tadi misalnya masalah ekonomi atau masalah lapangan kerja atau masalah produksi, industri, dan lain-lain gitu loh. Karena kalau saya debat angkanya, berarti saya nggak percaya sama tesis saya di awal. Maksud Anda, nah. punya amunisi yang banyak, tapi hanya 53,2 Ya, contohnya ada, ada video kemarin Bupati Pesisir Selatan tuh, bagi-bagi. Ini uang dari siapa? Dari Pak Jokowi. Ya, kan gitu-gitu. Tapi terlepas dari itu, ya sekali lagi selamatlah gitu untuk LSI. Hmm. Kita menghargai itu, kita juga Beda interpretasi antara saya dan Mas Ardian itu ya hal yang biasa. Aturan mainnya memang begitu, kok. Anda punya amunisi yang banyak, tapi hanya 53,2% dipertanyakan. Om BPN, iya, itu uh, saya pikir itu cara membacanya. Karena apa? Kalau bicara kepuasan, itu happy-nya di objectivity PT ya, objektif pendukungnya Pak Jokowi puas dengan kinerja Pak Jokowi, uh, pendukungnya Pak Prabowo juga puas dengan kinerjanya Pak Jokowi, ya sama-sama ini dua-duanya puas, ya. Tapi yang pendukungnya Pak Jokowi sudah pasti mayoritas itu akan memilih Pak Jokowi. Tapi yang puas pendukungnya Pak Prabowo yang puas ini, walaupun kami sudah kerja bagus, ini kan bicara pilihan, hmm. belum tentu dia memilih Pak Jokowi. Hmm. Jadi wajar-wajar saja. Tapi yang menjadi kita happy, yang menjadi capaian kita itu dari kepuasan 72 persen itu yang kita masih dapat 52 persen artinya hmm. apa 53 persen artinya apa ada tren ya mau dikemanakan ini ternyata masa pendukungnya pak. Prabowo sekalipun, itu akan menjatuhkan pilihan kepada kami dalam konteks kepuasan. Ini kan kita bacanya begitu dong, kalau kita baca angka kan hmm. kita baca angka gitu. Yang kedua tadi dikatakan bahwa saat ini kami juga masih mereserve, mereserve apa? Belum tentu yang 72% itu, eh 73% eh, itu dikontribusi oleh semuanya dari pendukungnya Pak Jokowi hmm. masih ada pendukungnya Pak Jokowi yang tidak belum menjatuhkan pilihan untuk mengatakan And kami puas. Bukan nanti saya fotot, dia sudah pasti. Sudah Pastinya adalah dia tidak akan ke Pak Prabowo. Oh. Nah, Oke. ini bedanya di situ. <laughs> bedanya di situ lagi. Ngebaca datanya kan begitu. <laughs> ya. Nah, kami lebih ber, berkeyakinan dan berketetapan hati karena apa? Baru-baru ini ada aksi yang namanya 212, reuni 212. 212. Reuni 212. Hmm. Suka tidak suka, mau tidak mau kita juga bisa katakan dua itu tidak tidak murni ya peristiwa yang seperti itu hmm. adalah sentuhan sentuhan dan nuansa nuansa politis. Nah, tapi senangnya kita apa? Ternyata apa? Ada konsolidasi masa begitu besar yang sebagian masanya pastinya pendukungnya Pak Prabowo. Tapi resultnya pada saat eh, di pada saat akhir Ternyata apa? Justru, Justru suaranya kami yang yang naik. Hmm. Nah ini yang yang kita Mas katakan. Waduh, ini pas syahrul ini dua bukannya naik malah turun ya elektabilitasnya prabowo sandi. Kan istimewa ulama dua mendukung prabowo sandi. Iya. Jadi ya lagi lagi sekali lagi angkanya udah keluar monggo silahkan. Kalau saya bilang bahwa memang di awal 212 juga salah satu uh, aksi massa ya yang waktu itu justru menjadi concernnya adalah ada kegelisahan, ada rasa-rasa rindu hmm. atas kepemimpinan yang merangkul, hmm. bukan kepemimpinan yang memecah belah. Hmm. Saya Pancasila, anda bukan, anda hoax, saya bukan, gitu hmm. loh. Jadi ada nuansa itu dan memang. Di situ juga emang Pak Jokowi juga awalnya sempat diundang rencananya tapi nggak jadi datang, Pak Prabowo memang datang. Nanti kalau kami datang takutnya hmm. makin makin tinggi lagi <laughs> surveinya. <laughs> saya menyalankan artinya bang, datang. Kalau datang nanti <laughs> itu. Ya lho. namanya juga orang reuni. Kalau ini Prabowo <laughs> udah datang aja tetap turun begitu elektabilitasnya. Ini loh. Dulu ya, Pak, itu ya. Uh, dulu itu seingat saya petahana nih Bang dari um, Pak SBY. 65 persen, tiga calon kemantapannya 50 persen. Itu dengan kondisi tiga calon ya. Dan kita bisa tanya sekarang kemantapannya ke Pak Jokowi berapa? Itu berapa tuh kemantapan yang memilih Pak Jokowi? Di antara itu 53 persen itu yang fix Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo mungkin 30 persen, tapi kemantapannya bisa jadi 24 persen atau apa. Nanti mungkin bisa ditanyakan lagi. Karena disitulah kita melihat Pak SBY waktu itu memiliki instrumen Uang dari negara dan itu tepat tembakannya gitu. Gimana kemantapannya berapa? Iya, hmm. jadi memang kemantapan itu sebenarnya strong supporter ya. Hmm. Jadi orang yang sampai dengan sekarang sampai dengan nanti itu relatif tidak akan berubah. Hmm. Dan memang kalau misalnya kita bedah dari 53 kemudian lawan 30, ini memang hampir beririsan, beririsan dalam artian strong supporter itu nggak beda beda jauh. Hmm. Jadi katakanlah misalnya Pak Jokowi dari lima menjadi 40, puluh, hmm. kemudian dari ini 30 jadi sekitar belasan persen. Hmm. Iya. Jauh malah belasan persen. Jadi kalau dilihatnya kan datanya ah. lebih jauh. Sehingga kalau misalnya kita, kenapa misalnya tidak kita munculkan? Karena memang secara proporsi juga hampir-hampir sama saja. Sehingga, daripada misalnya kita tampilkan yang sama-sama saja, ya, kita ambil yang satu poin itu, yang okay. besarnya, ya, yang besarnya, bahwa yang memang sekarang ini masih. Uh, ada selisih sekitar 20-24% Dan memang betul kata Mas Paldo tadi itu Bahwa ya dengan data ini Kita juga tidak ingin mengatakan ABCD Tidak ingin misalnya membuat menjadi Jangan jadi propaganda lah ya Jangan hmm. jadi propaganda atau hmm. misalnya bandwagon efek hmm. Dengan ini misalnya orang lebih banyak juga Karena memang hasil memperlukan juga Tapi Tidak ada pengaruh hasil kesana survei itu mempengaruhi uh, Uh, orang untuk memilih siapa begitu. Kalau misalnya kita berkaca dari pilkada, pilgub 2000 yang Fauzi pa, Bowo lawan Jokowi pada waktu itu kan Fauzi Bowo yang banyak di survei-survei itu menang, hmm. tapi pada akhirnya juga kalah. Hmm. Karena memang ini memperlihatkan bahwa memang bandwagon efek itu tidak terlalu berjalan. Mengapa? Karena memang kalau misalnya informasi itu asimetris dalam artian hanya satu kanal aja, itu mungkin bisa berpengaruh bandwagon efek ini. <tuh> Tetapi sekarang ini masyarakat kan perlu banyak informasi dari mana-mana hmm. sehingga satu informasi dari kita misalnya ada informasi dari lain ada informasi dari lain sehingga pertarungan itu ada di sana dan ketika misalnya terjadi seperti itu ya bendungan efek tidak terjadi tidak tidak berlaku ya sehingga eh, bukan dalam rangka itu tetapi lebih kepada kita bersama-sama untuk mengawal hajatan pilpres ini hmm. dan termasuk juga tadi bagus ini menjadi masukan buat tim yang masih kalah dan hmm. buat tim yang sudah menang ini juga jadi masukan sehingga memang ke depan kita perlu pilpres yang, ya Insya Allah ini lebih berkualitas kemudian menghasilkan buat masyarakat. Jadi bukan hmm. hanya H12 saja. Baik, Dikit, silakan, ya. silakan. Dikit terkait dua Tadi kan saya nanya itu masih hmm. dalam moe nggak bang? Masih ya, katanya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah hal yang ya beda satu persen itu, yaitu dalam beberapa survei kan berarti sama aja sebelumnya. Jadi di sini kita bisa analisis nih. Berarti strategi kita harus kita revisi lagi. Hmm. Nah itu yang saya maksud tidak, tadi yang soal tafsir gitu. tadi kayak hmm. gitu. Hmm. Itu yang saya maksud soal tafsir tadi bahwa ini masih dalam moe. Eh, bagi sebagian pihak mungkin ngebaca ini ya nggak bermakna dong, karena satu persen dua persen masih dalam range of error itu cara metodologis ya, itu wajar. Hmm. Gitu Tapi loh. tentunya saat itu uh, tim Prabowo Sandi berharap dengan runi 212 akan meningkatkan uh, angka dong elektabilitas. Sekarang anda. setiap aktivitas hmm. aja kita berharap naik gitu, hmm. orang nyumbang ya kita berharap naik. Siapa sih yang nggak berharap naik mah hmm. sekarang gitu? Hmm. Tapi kalau memang fakta yang dikeluarkan LSI begitu, tentu kita bisa revisi. Kita juga nggak nutup telinga dong berpolitik gitu kan. Nih LSI ngasih masukan, oke silakan LSI, makasih ini menjadi basis strategi kita berarti ke depan kita harus melakukan ABCD tadi Bang Arteri juga bilang ada yang salah dalam itu jadi masukan bagi saya gitu Oh Bang Sandi Bang ini tadi ada masukan dari Bang Arteri Dahlan kalau begini-begini dan Bang Sandi kan orangnya juga open untuk masalah-masalah gini kita WA terus dan dia bilang oke okay, bro thank you ini kita akan kaji lagi kaji lagi kaji lagi kan ini kerja politik ini terus kita lakukan gitu loh baik kalau itu tadi poinnya. Bang Arteri sudah mengkritik uh, kampanye mm -hmm. dari Prabowo Sandi apa Uh, kritik <laughs> Anda terhadap uh, gaya klip aja dari Jokowi Maruf? Iya, kalau saya sih uh etisnya kan nggak boleh ya sebenarnya tapi terserah ya maksud saya dengan instrumen yang mereka miliki dan juga ada beberapa hal-hal yang tadi ya 8.000 sampai 10.000 triliun itu harusnya sih menurut saya itu bisa lebih tinggi tapi mudah-mudahan ya dalam beberapa waktu ke depan sama-sama menemukan format yang baik kan debat juga dimulai bulan Januari ya kalau yeah. saya nggak salah mungkin di situ kita akan kupas satu-satu gitu loh dalam artian saya juga pengen kita men menemukan pemimpin yang sangat terbaik dan kita berharap hmm. itu juga termasuk dalam gagasan kita Prabowo Sandi itu yang paling penting karena kan Terlepas dari apapun yang terjadi, ke depan kita akan ngurus bangsa ini bareng-bareng. Right. Gitu. Untuk survei, memang <coughs> e, saat ini Jokowi Maruf masih di atas Prabowo Sandiaga. Tapi yeah. untuk survei di media sosial justru Prabowo Sandi lebih unggul dibandingkan Jokowi Maruf, Bang Arteria Itu Ia. media, hmm, media. Enggak oh, okay. apa-apa kan Presiden Jokowi bahkan mengatakan kalau bicara menang, mudah-mudahan kita menang. Kan? Pak Jokowi selalu ngomong begitu. Tapi bagaimana menangnya itu? kita semua ngerasa menang. Jadi artinya kemenangannya kemenangan rakyat. Yang kalah pun juga ikut merasakan dan ngakuin Pak Jokowi menang. Nah ini yang kita jadikan concern yang pertama. Hmm. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi itu berkali-kali mengatakan, saya ini bukan presidennya Medsos. Hmm. Gitu loh. Tapi saya sekarang mau Jokowi menjadi loh. iya menggunakan Pak Medsos. Jokowi itu lebih ingin itu sebagai instrumen pendekatan beliau kepada hmm. apa salah satu rakyat yang namanya rakyat kaum milenial Nah, Pak Jokowi lebih men, apa, men, apa, menginstruksikan kepada kita kita semua itu untuk apa door to door campaign. Artinya ketuk pintu, datangi masyarakat. Ini loh kami, ini loh yang sudah kita perbuat selama empat tahun dan yakinlah bersama kita ini ya pastinya Indonesia lebih maju lagi. Karena sudah proven 4 tahun ini kita sudah bisa buat apa. Ini yang yang kita katakan silahkan saja ya kami nggak apa-apa juga dan kami nggak bakalan bawa itu sebagai suatu permasalahan nantinya tatkala Pak Prabowo mau jadi presiden medsos ya justru lebih enak saya kasih kita mungkin mendelegasikan saat ini saja Pak Prabowo boleh jadi presiden tapi presiden medsos ya sedangkan kami ini memang ingin jadi presiden yang legitimate melalui proses pemilu yang demokratis Menjadi presiden yang pilihan rakyat, Mbak. Itu iya, kalau medsos sih mungkin cara ngelihatnya kita beda ya, hmm. bahwa kita ngelihat medsos itu sebagai sarana untuk menampung aspirasi, karena disitulah orang bisa mention Sandi Uno, hmm. direct mention Prabowo, hmm. direct, dan kita baca semua mention-mentionnya. Dan memang keunggulan itu, seingat saya, survei media hmm. itu di semua platform, hmm. jadi memang kita menjawab semua netizen yang nanya, kita berusaha untuk menambil ide-ide dari mereka. Ini kan crowdsourcing platform sebenarnya, dan kita juga berupaya agar telinga kita lebih banyak mendengar di media sosial, karena disitulah uh, channelnya bahwa. Ada kita temukan, jangan pecah belah lah berpolitik, saling merangkul gitu. Nah pesan-pesan seperti itu kan kami terapkan di dalam uh, strategi kampanye kami. Bang Sandi datang dong ke sini, ada UKM sepatu gitu di Kabupaten Bogor tapi saya, datang gitu Bang mm -hmm. Sandi ke sana untuk ngeliat itu gitu. Jadi ini emang uh, kita menggunakan medsos bukan untuk propaganda sekali lagi, tapi ini kita nggak banyak robot, kita juga nggak ada budget mm -hmm. untuk kayak hal itu atau bot-bot itu. Kadang bahkan saya nanya gini Bang Arteri. Bos, ini tim lu kok gini amat sih gitu loh. Terus dari tim TKN kan banyak juga teman-teman saya di TKN. TKN bilang bukan gua, bos, kata dia kan. Nah, jadi siapa ini? Kadang-kadang kita jadi korban, kadang-kadang Pak Jokowi jadi korban. Nah, hal-hal seperti inilah menurut saya perlu kita temukan ini siapa nih entitas lain yang pengen bang, bikin kita ricu. Ardian gitu apakah iya. menang pamor di media sosial ini cukup? Iya, pertama kita harus lihat dulu dari jumlah populasi. Hmm. Karena semakin banyak atau sedikit itu akan menentukan secara agregatnya. Ya. Nah, sejauhnya survei kita memperlihatkan bahwa pengguna medsos itu hanya sekitar 30%. Hmm. Jadi sebenarnya ya hanya, hanya 30%. puluh persen, apa, 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 ee, gitu. betul, paling banyak itu memang yang berpendidikan ke atas kemudian hmm. juga milenial, tetapi memang catatan dan kita Dan yang punya handphone, smartphone, yang punya akses internet nah itu banget, ya. dan kan. memang itu kalau misalnya kita agregat jumlahnya sekitar 30% atau hmm. tepatnya 26, sekian persen saja. Sehingga kalaupun misalnya menang di sini, tetapi misalnya kalah di pangsa pasar yang hmm. lebih besar, ini tidak akan banyak berubah tetapi kalau misalnya memang katakanlah bisa imbang di 70% ini kemudian menang di matches itu berarti bisa menjadi satu amunisi yang sangat berharga hmm. tapi kalau misalnya fokus di sosmed tanpa masuk ke yang 70% ini menurut saya bukan pilihan strategi yang tepat mengapa karena 70% lebih banyak kemudian relatif memang yang 70% ini tinggal di desa-desa kemudian juga di uh, apa namanya pedalaman-pedalaman hmm. ya dalam artian ya akses informasi belum masuk baik. dan sebagainya sehingga memang perlu tadi itu kata bang arteri itu bagaimana door to door itu sebenarnya masuk ke sana hmm. sehingga memang ya kalau misalnya di sosmed sudah menang tinggal memang ya tinggal duplikasi saja kalau misalnya sederhananya untung, untung di sana belum ada sosmed baik, ya baik. Dulu, jadi masih ada habis bapak-bapak ini uh, pilpres masih ada uh, sekitar 120 hari lagi apapun bisa terjadi di politik nanti kita lihat seperti apa di 2019 terima kasih uh, bang adrian bang Mas Aldo, dan juga bang arteria terima kasih selamat kami akan kembali usai jeda berikut tetaplah bersama kami.